Setiap orang pasti menyukai aroma harum. Bahkan di agama Islam sendiri disunahkan menggunakan wewangian ketika melakukan ibadah. Bukan di dalam agama Islam saja, di dalam masyarakat Jawa juga sangat menyukai wewangian. Hampir setiap upacara tradisional dan keseharian mereka menggunakan bunga sebagai bibit wewangian. Salah satu bunga yang menjadi idaman para masyarakat Jawa adalah bunga melati, bunga mawar, bunga kandel, dan bunga kenanga. Namun, pada video kali ini saya akan khusus membahas tentang filosofi bunga melati dalam tradisi Jawa. Jika kita amati dengan seksama, seseorang yang sedang melakukan upacara khas Jawa, pernikahan misalnya, pada pinggang mempelai pria, yaitu pada kerisnya, pasti kita temukan yang namanya rangkaian bunga melati. Nah, ini dimaksudkan agar si pemegang keris tersebut selalu dalam keadaan tenang dan tidak gugup ketika melakukan upacara khas tersebut. Melati adalah bunga utama orang Jawa yang telah ditetapkan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto sebagai bunga nasional Indonesia. Banyak sekali manfaat dari bunga melati. Misalnya, ketika seseorang menghirup aroma melati, maka saraf yang akan mengirimkan sinyal ke otak, bagian limbik atau daerah otak khusus yang berperan sebagai ketenangan seseorang, dan reaksi ini akan ditimbulkan setelah menghirup aroma melati, yaitu ketenangan tingkah laku, kesabaran, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah ketika masuk rumah khas orang Jawa, tidak jarang kita akan menjumpai beberapa kuntum bunga melati di ruang tamunya, di atas meja. Hal tersebut bertujuan untuk membuat rileks dan nyaman tamu. Pikiran rileks tersebut akan membuat tekanan darah stabil dan jelas akan mencegah serangan stroke, itu jika dijauh dari kesehatan. Fungsinya adalah ketika seseorang bertamu, maka akan terjalin suasana keakraban yang luar biasa. Itulah yang membuktikan bahwa masyarakat Jawa sangat menekankan pentingnya bau harum. Bahkan tidak ada pesta pernikahan adat Jawa tanpa bunga melati. Dan contoh lainnya, ketika ada acara pemakaman seseorang yang sudah meninggal, adanya rangkaian bunga melati di acara tersebut bukan tanpa arti, melainkan untuk menstabilkan emosi orang terdekat agar tidak larut dalam kesedihan. Itu fungsi dari bunga melati saat pemakaman. Baik, kita kembali lagi mengenai upacara pernikahan. Beberapa tahun setelah acara pernikahan berlalu, misalnya ada satu pasangan. Pasangan tersebut jika mencium aroma melati, pasti akan terasosiasi atau teringat dengan peristiwa-peristiwa sakral saat pernikahannya. Nah, hal ini akan membuat hati menjadi damai. Inilah yang membuktikan bahwa masyarakat Jawa sangat mahir memperkuat hubungan antara sel-sel saraf seseorang dengan emosi. Semakin kuat hubungan baik kesehatan kita dengan aroma penciuman, semakin cerdas seseorang dalam berpikir dan cerdas mengambil keputusan. Itulah salah satu warisan dari masyarakat Jawa, yaitu pengetahuan tentang bunga melati. Demikian video ini tentang filosofi bunga melati dalam kehidupan masyarakat Jawa. Semoga apa yang saya sampaikan mampu menjadi ilmu bermanfaat, serta mampu menjadi motivasi kita melestarikan warisan tradisi nenek moyang kita. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar channel Kamus Misteri akan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.